Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Demi memuluskan hasrat mengakuisisi klub Liga Inggris Manchester United, konglomerat asal Qatar Sheikh Jassim kabarnya dipaksa nombok sampai 38,3 triliun rupiah. Media Express menulis, akuisisi Manchester United akan terjadi karena Sheikh Jassim bersedia membayar 2 miliar pound sterling lagi untuk menutup penjualan. Bersaing ketat dengan Sir Jim Ratcliffe untuk mengakuisisi Manchester United dari keluarga Glazer, agaknya Sheikh Jassim tahu apa yang perlu dilakukan untuk memenanginya. Menurut tokoh penting Liga Inggris John Smith, Sheikh Jassim mendapatkan dukungan untuk akhirnya menerima tuntutan Glazer karena adanya dukungan finansial, termasuk berita jika bankir Qatar itu sudi untuk nombok 2 miliar pound sterling atau sekitar 38,3 triliun rupiah untuk menjadi pemilik baru klub Liga Inggris tersebut. Dilansir laman Express, Sheikh Jassim yang merupakan bankir asal Qatar tersebut rela jor-joran mengajukan proposal awal sebesar 5 miliar pound sterling. Di sisi lain, Sir Jim Ratcliffe memberikan 1,5 pounds untuk akuisisi klub Liga Inggris itu, namun dengan iming-iming tidak kalah menarik. Brighton and Hove Albion harus merelakan sejumlah pemain bintang mereka hengkang ke klub yang lebih besar. Namun hal ini tidak membuat performa klub tersebut memble. Saat ini masih mereka menempati peringkat ke-6 klasemen sementara Premier League 2023-2024. Posisi mereka lebih bagus ketimbang sejumlah klub mapan seperti Manchester United dan Chelsea. Apiknya penampilan Brighton sejauh ini tidak lepas dari moncarnya bintang muda mereka, Evan Ferguson. Pemain asal Irlandia tersebut menjadi andalan si burung camar musim ini. Ia sudah mencetak 4 gol dari 9 penampilannya pada semua ajang musim ini. Apiknya penampilan Ferguson juga membuat nilai pasar pemain berusia 18 tahun itu melonjak. Laman Transfer Market menyebut bahwa taksiran nilai per pasar Ferguson naik sebesar 35 juta euro. Kenaikan tersebut menjadikan Ferguson sebagai pemain dengan lonjakan nilai pasar tertinggi di Premier League saat ini. Selain Ferguson, ada sejumlah pemain lain yang ditaksir nilai pasarnya juga malah mengalami kelonjakan. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan masih gamang terkait masa depan Anthony Martial. Mereka masih ragu ingin mempertahankan sang striker atau tidak. Menurut laporan ESPN, Manchester United masih bimbang apakah mau mempertahankan Martial atau tidak. Di satu sisi, mereka tahu Martial punya bakat yang besar. Mereka yakin bahwa jika Martial berada dalam kondisi yang tepat, maka ia bakal jadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Namun di sisi lain, MU resah melihat rekam medis sang striker yang rentan mengalami cedera. Selain itu, ia juga kerap angin-anginan sehingga MU benar-benar galau dengan sang penyerang. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU tidak akan buru-buru untuk memutuskan masa depan Martial. Mereka akan menunggu hingga akhir musim nanti. Mereka ingin melihat seberapa bagus performa yang ditunjukkan penyerang asal Prancis itu. Jika Anthony Martial masih angin-anginan dan kerap cedera, maka MU akan melepaskannya di musim panas nanti. Kemarahan striker Manchester United Jadon Sancho kepada pelatih Erik ten Hag kian membara di Liga Inggris. Sancho bahkan berharap Manchester United segera memecat Erik ten Hag dari Old Trafford dengan sejumlah hasil buruknya di awal musim Liga Inggris. Striker Manchester United Jadon Sancho masih berharap bisa bertahan lebih lama dari Erik ten Hag karena ia berharap Manchester United memecat pemain Belanda itu dan melindungi performa di klub. Menurut Football Insider, dikutip pada hari Jumat 13 Oktober 2023, Jadon Sancho berharap Manchester United memecat Erik ten Hag karena dia ingin terus bermain untuk Manchester United. Permasalahan bermula setelah pemain andalan MU berusia 23 tahun itu tidak masuk dalam skuad matchday menghadapi Arsenal.
Sebuah laporan baru-baru ini menyatakan bahwa klub dapat mensubsidi gajinya sebesar 300 ribu euro per minggu agar dia bisa meminjamkannya ke klub lain. Ini adalah situasi yang sulit bagi semua pihak, termasuk Sancho, yang bisa kehilangan tempat di timnas Inggris untuk Euro 2024. Sancho sebaliknya berharap MU memecat Erik ten Hag. Erik ten Hag mungkin anggap sepele kemampuan teknis McTominay, tapi dia punya etos kerja dan mental yang dibutuhkan. Setelah menyelesaikan salah satu comeback paling heboh dalam sejarah Manchester United melawan Brentford pekan lalu, McTominay memutuskan untuk memberikan penghormatan kepada jiwa klub. Itu adalah hal yang menyentuh dan sedikit aneh untuk dikatakan setelah mengubah kekalahan yang berpotensi menjadi bencana, menjadi sebuah kemenangan. Namun hal ini juga menjadi pengingat akan pentingnya memiliki pemain lokal yang memahami nilai-nilai klub dan akan mematuhinya. Bagaimanapun juga, tim-tim terbaik United di era modern memiliki perpaduan yang baik antara bintang-bintang kelas dunia yang diimpor dari tempat lain, yang bisa membuat perbedaan dan pemain lokal yang selalu bisa diandalkan untuk memberikan segalanya saat mengenakan seragam merah. McTominay bermain di babak kedua, dan penampilan heroiknya melawan Brentford bukan satu-satunya alasan United perlu lebih menghargainya. Harry Maguire memberikan peringatan bakal hengkang jika terus jadi penghangat bangku cadangan di Manchester United. Maguire menegaskan tidak ingin terus duduk di bangku cadangan. Ia ingin menjaga tempatnya di skuad inti timnas Inggris jelang Euro 2024 dengan reguler bermain sebagai starter di Manchester United. Saya tidak akan hanya duduk di sini sepanjang hidup saya dan bermain sebulan sekali. Jika ini terus berlanjut, saya yakin saya dan klub akan duduk bersama membicarakan berbagai hal, ucap Maguire. Bukan keputusan saya apakah saya menjadi starter atau tidak. Saya yakin dengan kemampuan saya dan ini sulit. Saya ingin bermain dan merasa penting bagi klub. Saya belum bermain sesering yang saya inginkan. Itu yang mesti digarisbawahi, ia melanjutkan. Raksasa Liga Inggris Manchester United menemui batu ganjalan usai berpeluang gaib Edmond Tsoba pada bursa transfer musim selanjutnya. MU menjadi salah satu klub Liga Inggris yang tertarik untuk mendatangkan Edmond Tsoba dari Bayer Leverkusen pada bursa transfer selanjutnya. Ketertarikan Manchester United untuk merekrut Edmond Tsoba tidak terlepas dari permainan yang ditunjukkan oleh pemain berusia 24 tahun tersebut. Hingga saat ini, Tsoba tercatat telah mengoleksi torehan 21 gol dan 4 asis dalam 209 penampilan yang dilakoninya pada semua ajang. Bahkan bek berpaspor Burkina Faso tersebut dianggap sebagai pemain muda yang cukup tangguh bermain di jantung pertahanan. Terbukti Edmond Tsoba selalu jadi pilihan utama Bayer Leverkusen dalam menjalani seluruh pertandingan. Maka tidak ayal jika Manchester United sangat tertarik untuk memboyong Tsoba pada jendela transfer 2024. Kendati demikian, MU menemui batu ganjalan dalam merealisasikan kedatangan Edmond Tsoba. Hal tersebut dikarenakan terdapat rival MU yakni Tottenham Hotspur yang juga berminat untuk menggait Edmond Tsoba. Bursa transfer musim dingin pada Januari 2024 nanti bisa jadi kans bagus bagi Harry Maguire untuk menentukan bagaimana kelanjutan masa depannya di Manchester United. Kendati jarang tampil dan kalaupun tampil selalu lekat dengan blunder, tapi situasi itu tidak mengurangi daya tarik klub lain terhadap Maguire. The Sun merilis, setidaknya ada klub kompetitor Manchester United di Premier League yang tertarik mendatangkannya. Mereka adalah West Ham United, klub yang dilatih oleh David Moyes. Namun, Harry Maguire berpikir ulang untuk perubahan karirnya menuju klub peringkat ke-7 Liga Inggris. Dengan raihan 14 poin, 4 tingkat di atas Man United saat ini, dia belum pernah mengiyakan atau menolak West Ham, seiring belum adanya komunikasi kedua klub untuk membahas kelanjutan karirnya. Mantan pemain Manchester United sekaligus rekan pemilik Inter Miami dan Presiden David Beckham mendukung pengambil alihan klub Manchester United saat wawancara dengan CNBC. Dikutip Jumat 13 Oktober 2023, mantan gelandang David Beckham menuturkan, "Ini saat yang tepat untuk seseorang mengambil alih. Ia menilai saat ini tidak ada stabilitas. Saat ini tidak ada stabilitas," kata dia.
David Beckham juga menepis kabar dirinya akan menjadi duta Manchester United terkait potensi penjualan ke Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari Qatar. Sebelumnya, Beckham menjabat sebagai duta Piala Dunia tahun lalu setelah sepakat dengan Qatar. Saat wawancara dengan CNBC, David Beckham juga membahas berbagai usaha lain yang termasuk kemitraan bisnis berkelanjutan dengan CEO Authentic Brands, Jamie Salter. Authentic Studio di bawah Authentic Brands berada di balik pembuatan serial dokumenter Netflix yang baru dirilis David Beckham, yang mengisahkan kebangkitan Beckham menjadi bintang besar dan pernikahannya dengan Victoria Beckham.